loging. Pwede loging. Yang aku pakai stand murah je, tapi kuat juga ni lah. Apa? Lekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Ok, selamat pagi. Hari ni aku keluar mancing lagi. Ayak pasang geng sampai sini. Kalau aku mancing jauh lagi, ayak ni tarik ikan main tepi-tepi ni. Lagi aku dah set up dah pancing, aku tinggal pasang umpan je lagi. Ok, semoga ada manis-manis hari. Ok, jadi umpan aku kerat dua lagi. Lontaran pertama lagi. Ayak tinggi sangat ni. Ada ombak sikit. Harap-harap ada strike aku lagi. Stand aku pakai stand murah je ni, tapi kuat juga ni lah. Apa? Lekat. Tapi silap aku potong, ada pendek sikit. Apa, next time kita buat yang panjang sikit. Sampai dekat sini baru cantik. Sekejap lagi, nanti ada strike aku update. Orang pasang jaring ni depan aku. Kita kena ubah sikit sebelah sana. Ikan kecil banyak kacau geng. Habis dia umpan. Ini udang kecil. Kita pakai sekok. Yang pasang tu tak payah nak pergi jauh-jauh. Umpan dari pantai je. Oh, ada ikan je main depan. Kodak ke apa? Tengok stand aku tu, steady. Kita apa, nanti kita buat yang panjang sikit.
umpan ni. Ayak ombak-ombak ni. Ikan pun aktif. Harus di bawah geng. Berat je pancing. Geng umpan habis. Pindah balik sana geng. Jauh aku nak ambil umpan. Umpan nasi habis lagi. Kan kecil. Banyak kacau. Mak-mak dia belum sampai ke? Kan banyak main di depan sana. Kan tolak aku sana. Okay, geng. One eternity later. Aku tukar perambut. Oh, ikat je simpul macam ni. Ini ada swivel. Ini ada pupuh ni. Okay. Ini ada lagi satu. Buat simpul macam ni. Kita bubuh je timah ni. Okay. Perambut aku. Perambut dua mata. Aku tukar mata kail lagi. Sebab udang aku kecil. Supaya dia tak terlepas tu. Aku pakai udang kecil eh. Mata kail kecil macam mata kail Apollo Sabiki. Dia ada lekat ni.
dah hayak sikit. Rambut aku guna 20 pound. Tapi tali dia tebal juga. Okay, geng. Mana tahu kali ini menjadi. Penuh, geng. Penuh, geng. Tirum ke apa ni? Strike, strike. Eh, tak hanyut sak ni. Tukang ke apa? Penat ke? Agak lama kan ni. Bosok ni kirung-kirung geng. Syukur geng. Saiz ni aku tapau lagi ni. Boleh buat goreng ni. Saiz kurang 5 jari aku. Tekal ukur geng, tukar perambut. Benar ni. Kapau geng. Tak habis ini. Nanti kita cuci deh. Kena main tunggu je. Kirung-kirung. Okay, kita tunggu dia. Kita tak mau makan. Aku stand. Aku pegang. Kita tak mau makan dia.
besar dia kali ni. Berong tengok geng. Bukan geng. Bukan duri geng. Bukan duri geng. Kalau orang Sabah panggil ikan otek. Dia ada bisa dia geng. Aku nak tapo je ni okay? Bagi kat member jiran sebelah. Oh. Okay. Dua ekor dah strike je ni. Oh, ada ikan kirung-kirung apa tadi? Oh ni dia. Kirung-kirung. Kirung-kirung. Cari lagi ni geng. Okay geng. Bukan last lagi. Harap ada yang kena lagi. Later. Ikan aku nak bagi. Aku nak bagi kat jiran yang sebelah. Ni aku nak share sikit. Tu hari ada yang tanya dengan aku. Saya pam ni. Ini dia kecil lagi. Ini sambung cucuk power bank. Lepas tu ada post ni. Kalau kena dengan apa ni? Ini tempat simpan udang ni lah. Cantik betul. Udang boleh tahan sehari. Kalau kena dengan oksigen ni lah. Sebab dia punya apa ni, bubble dia tu pun pelan je. Dia slow je ni. Okey lah geng. Video aku nak share. Nanti link pembelian aku letak di bawah juga. Jenama Sobo ni. Okey geng, aku nak balik dah. Okay, syukur alhamdulillah hari ni ada juga. Hasil tu dia. Ikan apa? Ikan duri, sekok dengan ikan kirung-kirung. Boleh tahan je saya setiap.
saja. Ikan-ikan tu aku nak bagi dekat jiran sebelah aku. Okeylah. Yang mana baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like and share. Okey. Ciao.